kosok tak disuruh lewat sini tak apa juga. Jalanan seperti ini sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube hobinya Ayah Azam. Saya akhir tahun kemarin, tepatnya di bulan Desember 2022, saya dan anak saya mengisi liburan dengan touring bersama Kawasaki W175TR dari Jakarta, Tasikmalaya, Bandung, Jogja, dan Semarang, dan kemudian kembali ke Jakarta. Di Tasikmalaya, kami nginep di sana 2 malam dan main-main ke Gunung Galunggung. Kemudian ke Yogyakarta untuk mengurus Pak Dewira dan kemudian mengunjungi Candi Borobudur. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke Semarang. Cuman di sini ada sedikit salah pembacaan dari Google Maps, Kak. Seharusnya kami dari Jogja ke Magelang dulu. Pengen silaturahmi sama keluarga di sana. Cuman waktu itu, kami kan berangkatnya dari Klaten. Dan diarahkan oleh Google Map ke Salatiga melalui jalan-jalan yang... Duh, pokoknya bikin bertanya-tanya deh. Naik turun melewati bukit-bukit dan menyeberangi sungai. Melalui kaki gunung Merapi. Yang saya takutkan lewat sana itu kalau ban bocor. Mau kemana saya? Alhamdulillah tidak terjadi. Sepertinya memodifikasi ban W175TR menjadi tubeless itu penting. Anak saya sih santai aja. Nggak mikirin apa-apa. Yang penting duduk manis dan menikmati pemandangan.
Thank you.
Terima kasih.
Terima kasih.
Thank you.
Disuruh lewat sini, Kak, Pak. Gitu. Jalanan seperti ini. Semarah. Serem ya? Pas awur ke Google ini.
Jogja Semarang via Klaten Salatiga. Ngikutin aja yang ditunjuk sama Google Maps. Terus terang, di titik ini kami udah capek.
Sewaktu di Jogja, anak saya sudah meminta sesampai di Semarang lanjut aja naik bus. Karena badan udah capek. Ya udah, saya turuti. Motor saya titipkan di Semarang. Selanjutnya perjalanan kembali ke Jakarta kami menggunakan bus. Gagal deh rencana 1200 km touring keliling Jawa. Melalui odometer Kawasaki W175TR, jarak tempuh yang kami lalui sekitar hampir 1000 km. Oke lah, Semarang Jakarta itu kan 400 km lagi. Nggak apa-apa. Gagal itu udah biasa, sukses juga udah biasa. Yang penting proses dalam perjalanan yang sangat berharga. Oke kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, saya sampai di sini. Gak tahu di mana ini. Pokoknya diputer-puterin Google Map, ikutin aja. 881 kilo akhirnya sampai Semarang. Sampainya maghrib. Aduh.